tenang-tenang tuh Mustafa. Mustafa Ali kakinya nyangkut, ditenang-tenang oleh Austin Theory secara brutal. Wasit mencoba menghindari, memisahkan, tapi nggak bisa. Wasit nggak bisa, nggak punya power di sini. Maksudnya cewek soalnya. Dilepas dong, dilepas dong. Nanti diskualifikasi loh. Ada Dolph Ziggler. Dolph Ziggler datang. Semangat pagi, terima kasih. Ngumpulin mainan, 30.000, thank you. Dolph Ziggler, bro. Lagi-lagi mengganggu Austin Theory. Baru diomongin tadi. Kita ngomongin Ziggler, guys. Sama kayak Ziggler Ali, guys. Ziggler mengganggu Ali, guys. Match-nya Ali diganggu Ziggler, guys. Kasihan Ali, ini match terakhirnya, ini kesempatan terakhirnya diganggu Ziggler yang mau fokus sama Austin Theory, yang marah dong Ali. Jadi Ali kalah dong. Marah-marah mereka nih. Gimana sih ini Dolph Ziggler? Dihajar dua-duanya. Dihajar Ziggler oleh Austin Theory. Austin Theory menghajar bertubi-tubi Ziggler. Kesal dia, marah, matchnya sudah selesai. Dihantam aja si Ali oleh Austin Theory ke ujung tiang ring. Waduh, chaos guys. Apa yang dilakukan Ziggler ini? Ziggler kurang ajar sekali, mengganggu Mustafa Ali. Momennya yang terakhir ini gak dapat dia menangkan. 8 countdown untuk Dolph Ziggler. Austin Theory standing tall in the middle of the ring.